Benda tu tersentuh kita, kita bila tengok satu benda halal depan kita, tiba-tiba lalu lori babi, kita bau bau babi tu. Kita haram makanan, bau tu kena tak ni? Mungkin angin tu tiup, kita hampir ambil mai, aku nak topong ada babi. Tak perlu. Makanan halal tak halal ke haram? Halal. Agama tak takalluf sampai itu. Makan-makan, eh, lupa surah Fatihah, sah ada babi. Ada. Tuhan tak hukum benda kita tak tahu. Apatah pula nak piu muka pun pergi jadi macam babi pasal makan Cadbury. Kacau. Itu lagi kacau. Dan kemudian kita buat satu kenyataan. Saya marah kat media, saya tak marah kat depan ni. Media yang keluarkan tu. Kita buat satu kenyataan. Kenyataan yang yang merepet, yang mana orang kita nak tukar darah. Kita nak tanya hang nak ambil darah siapa? Mau darah hospital banyak, hantar darah siapa? Kemudian nak pi bersih darah. Bersih darah tu juga masuk mai. Han ingat macam tapi ayam keluar mai. Putih darah masuk. Orang Melayu boleh buat cerita mahsuri darah putih. Itu leukemia. Para sahabat yang mulia pun mati darah merah. Mahsuri yang pergi bercinta masa suami dia tak ada, mati darah putih. Ikayat Melayu. Marahisme. Saya tentang baca-baca Salatin. Ikayat Melayu lama. Dan ikayat Melayu lama. Oh ni, ada orang mati. Dalam ikayat Melayu lama, han jebat, han tuh sebenarnya khianat. Dia lawan dengan han jebat. Cerita pun cerita tak betul kan. Cerita merepek je kan. Pasal Salatin ini telah ditulis, diperintah oleh raja sendiri untuk tulis. Jadi dia tak berani lah tulis benda-benda yang kondem raja. Jadi dia tulis. Kita pun tak tahu penulis dia Tun Sri Lanang tulis. Dia tulis antara benda yang dia tulis, dia kata hantua lawan dengan han jebat. Hantu tertikam dinding kerih dia tu. Jadi han jebat nak lah, dia kata han jebat tak tikam lah. Hantu kata, kau kalau anak lelaki tak boleh tikam orang yang tak ada senjata. Han jebat tak tikam lah. Han jebat biar dia cabut dulu main lawan balik, pasal dia tak mau bunuh orang tak bersenjata. Lepas tu han jebat lawan, han jebat tertikam pula. Masa han jebat tertikam di dinding tu, hantu tikam dia. Han jebat kata, kau apa adat anak lelaki membunuh orang tak bersenjata? Kata han tuah, tidak ada penghormatan kepada orang yang menderhaka pada raja. Yang tu cerita han tuah, yang bukan dia menang betul, dia menang tipu. Buang masa kita cerita.